Yolai, what's up guys? Kembali lagi bersama gue di channel Ruinscan. So, di video kali ini kita akan kembali bermain sebuah game yang bertemakan kotak-kotak lompat-lompat ya teman-teman. Game ini berjudulkan Geometry Dash guys. Nah, jadi kemarin itu kita sudah mencoba yang namanya Gauntlet NGS yang kedua guys. Dan kita itu masih sampai di level keduanya teman-teman ya. So, di episode kali ini gue ingin lanjutkan kembali perjalanan kita di NGS kedua tersebut untuk menamatkan Gauntletnya teman-teman ya. So, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam gamenya guys. Oke, nah sebelum itu gue ingin mencoba untuk ganti karakternya ya, karena banyak dari kalian yang bilang, bang itu tolong shipnya diganti, karena shipnya kenapa biasa saja, masa sih guys. Oh iya cuy, ini kayaknya ngebug deh, waktu itu gue udah ganti kok, cuman kok dia balik lagi ke default cuy. Yaudah sekalian aja kita lihat-lihat ship yang terbaru apa kira-kira. Oh ini kayaknya lucu nih guys ya, kita akan gunakan ship kepala lele teman-teman ya. Lalu untuk boolnya coba kita ganti aja coba guys ya. Kalau ada yang baru kita ganti coy. Oke untuk boolnya, oh sebenarnya ada yang baru juga nih guys. Nih ada ini ya, cuman kita coba cari lagi. Oh ini baru nih guys. Nah bagusan yang mana ya kira-kira cuy. Oke kayaknya bagusan yang ini deh. Ya kita akan gunakan yang ini saja ya. Lalu untuk UFO-nya apakah ada yang baru. Oke kita cek dulu. Aha, oh ini dia guys yang baru cuy. Ah oke okay, UFO menor teman-teman ya. Bentar kayaknya jelek deh, yang lain aja deh. Kita coba yang ini aja. Nah ini kayaknya keren ya, lebih mantap cuy. Untuk wave-nya gua kayaknya wave-nya pakai yang lama aja ya, pakai yang kepala tengil ini guys. Lalu untuk robot kita coba lihat-lihat. Robot sepertinya tidak ada yang baru ya. Kita akan coba gunakan yang ini aja nih ya, robot alien teman-teman ya. Lalu untuk spidernya, oh ada yang baru nih guys. Ada spider yang baru yaitu keong teman-teman ya, spider keong cuy kita pakai. Lalu untuk swingnya kayaknya belum ada yang baru, kita pakai yang ini aja. Ini nggak usah. Oke itu saja guys, dan ya langsung aja kita masuk ke dalam Gauntlet NCS yang kedua teman-teman ya. Let's go. Nah ini dia terakhir kita sampai di Neo Zenith, tapi belum sempat gue mainin ya, karena di sini difficulty-nya lebih tinggi lagi yaitu Medium Demon guys ya, dengan rating legendary guys. Untung durasinya ini hanya long ya, tidak XL teman-teman ya. Dan ini dibikin oleh F5 Knight teman-teman ya. So seperti apakah levelnya, langsung aja kita play guys. Alright. Wah apa ini guys, buset cuy, gokil ini level kok jadi kayak gini guys. Wow gila. Oke buset, kenceng banget cuy. Oke ini boolnya guys, astaga lu. Oke, ada efek kesetrum gitu ya kalau kalah ya. Wah, ini keren sih guys. Bentar, mending gua ini dulu ya. Oh ya, katanya untuk ngecilin suaranya juga, SVX-nya juga dikecilin guys, sound efeknya ya, bukan musik doang. Oke, langsung aja kita praktis. Ah, gini lebih enak nih, nggak kenceng banget ya. Oke, let's go. Nah, aduh anjay lah, kenapa gua kalah mulu, kocak. Ini kan praktis, cok. Ini ada petunjuknya nggak sih? Nggak ada ya. Oke, kita main by feeling aja, cuy. Oke, let's go. Aha, gampang lah. Ini mah gampang, coy. Oke, ini kita jadi bool. Let's go. Hop. Aduh, kecepetan, astaga. Aduh, sabar. Okay. Ya ampun, guys. Oke, okay. Hai. Yep. Oke. Okay. Hop. Aduh, astaga, ini skill issue banget ya gue ya. Oke, okay, sabar. Hop. Oke. Okay. Wah, buset, guys. Wah, ini sih gokil loh. Apa itu, coy? Oh itu UFO, astaga bilang dong. Oke, okay. Anjay guys, ini kayak tipikal dash ya. Oke, okay. Hold, release. Wow, gokil banget guys. Ini kayak kita main game arcade gitu ya. Wah, gokil cok. Ini another level sih guys. Ini 3D gitu ya. Gila. Oke. Sabar. Wow, apa ini? Ya. Ampun, kok dia ngejar sih? Kok dia ngejar cok? Loh, kan itu udah nggak kena arusnya. Oke, gue yang kiri. Oke, ini gue harus kemana? Gue nggak tahu. Ya ampun, ngikutin lagi dia. Oke. Wow. Apa ini, guys? Buset, itu ada bar apa itu, guys? Loh, itu apa? Bar apa itu? Bar kecepatan kah? Oke, oh, bar bensin. Bensin. Weh, buset. Itu dibalik ya? Iya, itu dibalik, kocak. Kontrol gue dibalik. Astaga.
Sabar. Pusing, bro. Loh, kan gue gak kena ya. Ya ampun, berak. Astaga. Oke. Yo, dibalik lagi. Astaga. Oke, ambil lagi. Oh, itu harus nggak boleh kosong ya barnya ya. Buset nih, keren banget guys. Gokil cuy, gokil. Wow, ada petasannya juga nih. Ya, hampir aja cuy. Oke, kita lewatin jalan di sini. Oke, pakai swing, swingnya agak pusing ya. Apa ini guys? Buset nih, keren banget. Oke, ada lampu disco. Wah, ini mah gokil guys. Mantep banget gak sih cuy? Langsung aja kita cobain di normal mode-nya guys. Let's go. Alright, ini dia guys, level 3D dari NCS yang kedua teman-teman ya. Ini sih level keren banget ya, ini perpaduan antara futuristik dan juga 3D ya. Ya pokoknya gitulah ya guys ya. Oke sabar, kita harus fokus di medium demon yang satu ini teman-teman ya. Wow, gila sih, ini gue jadi keinget level-level bikininya Spoony 7 nih guys. Oke, ini dia. Kita menggunakan VR teman-teman ya. Ini gue jadi keinget game-game lightsaber itu gak sih? Yang game VR itu teman-teman. Oke, game ritme saber-saber apa gitu, gue lupa namanya cuy. Ini juga bentuknya kayak gini guys, ada kotak-kotaknya juga cuy. Oke, awas, ini agak bahaya teman-teman. Gue harus fokus dulu. Nah, di sini kita harus ambil bahan bakar juga ya. Kita nggak boleh tinggalin yang namanya bulet-bulet biru ini guys. Kalau kita tinggalin ya kita bakal mati guys, kalau dia sudah habis ya barnya ya. Oke, sabar. Alright, gue fokus dulu teman-teman. Oke, nice, mantap. Oke, minggir dulu. Alright, anjay, ada epic cutscene. Oke, gokil. Aha, ini gue harus hati-hati teman-teman. Ada petasan teman-teman ya. Ada misil yang terbang kesana kemari guys. Gue harus fokus dulu teman-teman. Alright, ini gue harus masuk sini. Oke, aman aja gak sih guys? Gila, ini gokil banget di level cuy. Alright, nah anjay, one try gaming is real boss. Anjay, jamnya cuma 20 doang. Ini medium demon apaan? Tau gitu kemarin gak usah berak guys ya. Gampang banget coy, gokil. Oke, ini dia guys, level ketiga sudah berhasil kita taklukkan. Dan langsung aja kita lanjut ke level keempatnya yang bernama kan Magistro teman-temannya. Dibikin oleh Krapiva teman-teman, dengan difficulty yang sama yaitu medium demon, dan juga rating yang sama yaitu legendary, dengan durasi yang sama juga yaitu long saja teman-teman. Seperti apakah level yang bernamakan Magistro ini? Langsung aja kita play guys. Oke, nggak takut high object, let's go, gua bantai yeah. Oke, sabar, kita lihat dulu. Oke, bentar nih gua kencengin SVX nya Wah gila sih ini level. Guys, artworknya gila cuy. Look at the artwork cuy. Sumpah ini keren banget guys. Oke, ini grafiknya grafik-grafik medieval gitu ya. Iya gak sih? Bukan ya? Aduh, bentar. Oke. Ini serasa kayak game-game RPG gitu ya. Oke, sabar. Pushing, berat. Oh, Magisto. Wow, buset, gokil. Ya ampun, ngulangnya di sini berak, ngulangnya di bagian gua yang tidak oke nih. Sabar. Oke, lumayan gampang. Oke, aha, mantap. Wah, buset. Oke, itu UFO bagian yang paling menyebalkan teman-temannya. Wah, buset, ada spidernya juga tuh. Oh, ya ampun. Oke, UFO lagi. Oke. Bung. Wah, apa itu guys? Ada portal cuy. Buset. Apa itu cuy? Aduh, ternyata kita jadi bool teman-teman di situ. Wow, itu patung apa tuh guys? Oke, ada patung. Patung ini ya, patung samurai guys. Sabar. Aduh, susah banget anjir. Ya, oke. Oh, itu kita cube guys, pantesan. Wah, buset, ada naganya cuy. Gue tidak siap. Aduh. Susah sekali. Oke. Sumpah ngehe banget. Oke, sabar. Hup. Kok nggak mau naik sih berak? Oke. Set. Wah, gitu anjas. Wah, gokil. Wewe. Oke, agak pusing ya. Ya ampun, itu apa sih? Oke, itu kita diem aja nggak apa-apa kan? Lah, tapi gue nabrak cumi-cumi. Oh, oke. Ah, kalau bisa diklik. Aduh, astaga, kita backflip guys.
Buset, ini susah banget, cok. Kalau gua nggak pakai juga bisa sebenarnya, guys. Wow, ngelek. Wah, buset, ini temanya tema Jepangan sih, guys. Tuh ada kayak buku ramuan gitu ya, apa buku legenda gitu, guys. Astaga, sabar. Ya ampun. Kebalik guanya, kocak. Oke. Wow, anjrot itu hoki banget, guys. Wake rute, cuy. Buset. Buset, ada botol apa itu, guys? Botol minuman kerasnya Jepang kah? Ya. Peset gua, guys. Sabar. Oke. Ini di zaman-zaman shogun gitu ya. Nama zamannya apa sih kalau Jepangan gitu, guys? Oke. Let's go. Wow. Buset, guys. Wah, gokil sih ini memasukkan unsur-unsur tradisional Jepang, samurai-samurai gitu, teman-teman ya. Keren banget, guys. Oke, langsung aja kita cobain di normal mode-nya, teman-teman ya. Let's go. Oke, ini dia, guys ya, level dengan tema Jepangan zaman samurai, teman-teman ya. Siapa di sini yang suka dengan tema Jepangan zaman samurai, cuy? Absen dulu, guys. Look at the background, cuy. Background-nya keren banget, guys. Gokil banget, cuy. Mantul. Oke, ini sih gila ya yang bikin ya. Bener-bener dedikasi loh, guys. Ini grafiknya keren banget soalnya, cuy. Oke, dan gue yakin asetnya juga banyak yang dipakai ya. Ini ya, Magistro, guys. Dan ini level itu kayaknya ya, medium demon-nya adalah medium demon buat yang bikin ya, bukan yang main, guys. Karena kalau yang main kayaknya ini nggak sesusah itu, cuy. Menurut gue lebih sulit yang level-level easy demon biasanya, cuy. Kalau ini kayaknya nggak terlalu sulit deh. Oke, kenapa nge-glitch, kocak. Wow, ngelek. No, ngelek banget, guys. Oh my goodness, ngelek, cuy. Oke, anjay. Astaga, kenapa masuk ke kios, cuy. Aduh, ngeselin banget, guys. Yaudah, yuk, let's go. Mari kita coba lagi ya. Kayaknya One Try Gaming tidak berhasil, teman-teman ya. One Try Gaming agak sulit karena ngelek, guys. Ngelek ya, bayangin, ngelek, cuy. Gue mau masuk aja ngelek. Astaga, kocak gaming pokoknya ini ya. Oke, let's go. Kita fokus lagi aja, teman-teman ya. Semoga tidak nge-lag lagi. Dan kalau nge-lag, semoga aja gue masih ingat, guys. Jadi tidak perlu ngulang-ulang lagi. Let's go. Naga lagi. Oke. Aman. Let's go. Gampang, guys, ya. Ini level udah gue bilang. Ini medium demon tergampang, cuy. Medium demon tergampang dan ter-nge-lag. Oke, sabar. Oke, nice. Oke, let's go. Naik dong, perak, anjay. Gak mau naik, guys, di situ, cuy, sumpah. Gue udah berkali-kali nyoba loh. Dari tadi di situnya gak mau naik terus, cuy. Nyebelin banget, guys. Oh my god. Ya udahlah, gak apa-apa. Ya ampun. Ya udah, mungkin gue cut aja ya, teman-teman. Di situ ngeselin banget, cuy. A few moments later. Oke, please naik, please. Nice. Mantap, cuy. Let's go. Oke, ini dia kepala naga. Let's go. Oh my god, apa tuh? Ada soju, guys. Botol soju digoyang-goyang, ada kipas juga. Oke, alright. Wah, apa ini, guys? Oke. Nice. Mantap, cuy. Walaupun tidak one try gimang, tapi kita berhasil menyelesaikannya. Hanya dalam berapa attempt? Let's go. Tampilkan. Hanya dalam 3 attempt. Mantap ya. Let's go, guys. Incredible. Yuk, let's go. Mari kita lanjut ke level yang terakhir, yaitu level yang bernamakan Wanna Cry atau Ingin Menangis ya. Dibikin oleh Kira 9999 dan level ini memiliki difficulty medium demon dengan rating mythic, guys. Wow. Oke, dan untuk durasinya dia XL ya. Aduh. Ini bikin sakit kepala nih ya. So, langsung aja kita cobain level mythic ini, guys. Let's go. Semoga tidak sulit ya, teman-teman. Oke, sebelum itu gue langsung aja practice. What the hell is this, bro? What the hell, boy? Wah, ini keren. Wah, loh, itu apa, cuk? Gue harus ngapain, anjir? Pusing banget. Ini nggak kelihatan, coy. Astaga. Wow, 3D gini ya. Gue jadi kayak inget level-level what, guys. What dan how ya. Astaga, itu gimana caranya, anjrot? Nggak kelihatan, cuk. Ini gue ngelangkah di mana, anjay? Oh, ada orb. Oke. Ah, gitu. Tuh, terus gue ngapain ini? Oh, nggak boleh lompat. Oke. Sorry, guys. My bad. Loh. Pusing, berak.
ya, ya ampun, astaga nih. Ngelihatnya gimana perspektifnya nggak kelihatan, cuk, sumpah. Berak banget nih level anjay ya. Oke, ya ampun. Guys, itu nggak kena loh. Loh, ini gimana sih maksudnya? What? Apa maksudnya cuy? Astaga, kayak gitu rupanya. Ya ampun, ini apa lagi guys? Kita jadi kodok cuy. Terus itu suruh kemana gue? Halo? Halo? Ada yang bisa jelasin gue suruh kemana? Oh, hindari error-errornya ini guys. Error-errornya dihindarin coy. What the hell bro? Ya ampun, serem banget guys. Ini level itu apa? Ada tangan-tangan cuy. Ya ampun, ini kemana cuy? Sumpah, gue gak bisa lihat perspektifnya kalau kayak gini. Kocak. Ini tolol banget ya. Sorry. Oke, yuk, let's go. Nah, kalau gini kan oke nih. Gini mantep nih, gue masih kerasa guys. Masih tau lah ya. Ya. Lu. Oh my god. Ya, jatuh guys. Lu. Kok terbang kayak gitu, cok? Apa sih ngebug kayak gitu ya? Sebel banget guys, sukanya ngebug kayak gitu cuy. Ya, apa sih jatuh gitu mulu. Apalagi jet. Berak ngebugnya. Ngebugnya jelek banget guys. Oke. Lu. Itu apa sih kok? Oh, emang ada kayak gituan guys. Cuman gak kelihatan ya. Oke, sabar. Yap. Wah, jatuh lagi. Apa nih? Oh, nge-glitch. Siapa itu? Wah, anjay. Oke, lu. Kemana itu? Hey. Oke, ya, gak tahu dong. Gua harus kemana sih? Bebek. Oke. Diem dulu. Apa sih kok langsung turun berak? Di kemana berak? Halo. Oke, nggak kelihatan cuk. Gua harus kemana? Mana sih jelasin kek? Oh, ke atas. Bilang dong. Sabar ya. Oke, sabar. Naik, langsung naik aja bos. Ya ampun, kenapa harus turun sih bro? Kalau mantul jangan ke bawah bebek. Oke, sabar. Oke, nice. Astaga, dipantulinnya ke bawah mulu dong. Kunci. Sabar, ini naik nih. Oke, naik. Yo, apa itu guys? Ini siapa guys? Oh my god. Itu siapa cuy? Ada Mr. Shadow guys. Oke. Sabar. Wow, ini creepy banget sih guys. Yo. Astaga, ini apa? Kenapa ada ireng-ireng? Kalang gue coy. Yah, kok gak bisa sih? Apa sih? Oke, nice. Wah, itu apa cuy? Wah, buset. Buset musiknya. Oke. Ya ampun. Oke, di situ spider. Aha. Oke, ya ampun, jadi apa itu? Jadi robot ya. Oke, sabar. Wah, ini disco parah sih ini, guys. Oke, sabar. Ya, apa sih? Ya ampun, pusing banget. Ini yang bisa dilompatin, yang diinjek yang mana, cok? Buset, berak banget nih level ya. Astaga, bebek. Oke, checkpoint. How? Astaga, cok, sumpah nih level beraknya sekebon. Sabar. Gak bisa dong, gue harus lompatnya pelan-pelan nih. Oke, lompatnya pelan-pelan ya. Ya, oke, mantap. Lumayan, oke, not bad. Pelan aja. Skillius ini, bos. Oke, nice. Apalagi itu, bebek. Oh, harus gue klik semua nih. Ah, gitu ya. Wow, gokil. Apalagi itu cuy, ada trigger yang harus gue buka. Oke. Astaga cuy, pusing. Ini buat yang punya epilepsi, jangan nonton ya. Ini kedip-kedipannya banyak banget cuy. Apa sih, udah diem aja. Nah. Wow, epic guys. Wow. Apa sih itu cuy, banyak banget. Astaga, tuh gue harus lewat mana cuy? Oke, lewat tengah ya. Lewat tengah habis itu naik. Ya ampun, susah banget bebek. Oke, ini tengah lagi. Sumpah ini pusing banget cok. Buat lihat kayak gituannya. Ini apa lagi anjir. Capek anjing. Aduh, apa lagi itu cok. Ya ampun. Ya ampun, itu diklik dong hijau-hijaunya berak. Oke, nah gitu.
Nah, apa lagi nih, anjrot. Wah, ini nyebelin sih, guys. Ini baru nih medium demon nih, gue percaya. Ya, astaga. Astaga, kok bisa kebalik gitu sih, berak. Tolol banget anjing. Ya ampun, apa lagi itu, cok. Astaga, lompatnya susah banget. Apa ini, guys? Kenapa? Wah, error semua, coy. Astaga, gue harus mana nih, gak kelihatan berak. Weh, ini hoki parah. Tuh kemana lagi gue, cuy? Oh, diteleport. Diteleportnya kayak gimana? Modelnya gak kelihatan. Gak kelihatan, sumpah, lu mau nunjukin apa sih ini level? Gak bisa dilihat, cok, karakter gue, cok. Sabar. Yo. Weh, no, gue mau ditelan. Apa ini? Loh, jadi merah, guys. GG. Guys, kenapa ada Reaper, cuy? Guys, malaikat pencabut nyawa. Oh my god, nih level susah, guys. Oke, mari kita coba di normal mode-nya, guys, ya. Let's go. Alright, ini dia, guys, ya, level 3 dimensi di dalam NCS 2 Gauntlet, teman-temannya. Siapa sangka, cuy, ada level ala-ala Spoo 7 nih, guys, di dalam sini, cuy. Gokil lah, tapi gue benci ya level 3 dimensi ini, karena ini susah banget perhitungannya, cuy. Gue gak bisa lihat ya gue ada di titik mana, guys. Aduh, anjay lah. Oke, nice, aman, cuy. Wow, ada tangan-tangan yang meminta-minta, guys. Maka dari itu kita balik aja, daripada kita dikerumunin orang-orang yang suka minta, guys. Oke, let's go, ini dia, guys. Kalau kita udah lebih dari level 3 dimensinya, harusnya sudah aman, guys. Karena bagi gua kayaknya yang paling sulit di bagian situ ya. Oke, let's go. Kita menuruni tangga yang infinity, coy. Let's go. Awas. Nah, mantap, coy. Oh my god, tempat apa ini? Dan ada hanker ya. Kayaknya ini temanya tentang hanker-hanker gitu, guys. Oke, kita keluar dari TV, guys. Oh my god, TV yang ngeglitch. Kalau gue lihat TV-TV kayak gini, gue jadi keinget game Little Nightmare, guys. Little Nightmare yang kedua ya, karena di situ villain utamanya itu juga dari TV, guys, ya. Wah, wow, ada Mr. Shadow, teman-teman, ya. Let's go. Hati-hati, Brody. Oke, kita jadi bool, dipantul-pantulin atas bawah. Awas, cuy. Nice, mantap. Wah, ini dia, guys. Oh my god. Wah, dihancurin, guys, TV-nya, cuy. Anjas, gokil, cuy, musiknya, cuy. Gila. Oke, awas. Let's go. Oke, aman. Oke, nice, mantap. Gokil. Oke, awas. Spam aja. Nah, ini bagian yang paling sulit, guys. Sulit sekaligus epic, ya. Oh ya ampun, susah banget itu, guys. Sumpah, cok. Susah banget ya. Kita akan ketemu lagi di bagian wave itu lagi ya, teman-teman. Karena itu susah banget dilihat, guys. Masalahnya itu doang sih. Oke, ini dia, guys. Let's go, siap-siap. Oke. Aha. Mantap, dapat. Oke, nice. Mantap. Alright. Let's go. Oke. Aha, mantap. Nice. Let's go. Oke, ini dia Bars and Stone. Oke, let's go. Dapat. Alright. Let's go. Aman. Oke. Okay. Ini bahaya, guys. Ini bahaya. Let's go. Wah. We did it, bro. Let's go. Medium Demon, boss. Medium Demon dengan rating mythic. Ini dia. To try. Gimana, guys? Second try langsung menang. Coy, gokil gak sih? GG. Let's go, guys. Ini dia, cuy. Untuk NCS kedua Gauntlet telah berhasil kita tamatkan dan kita ambil hadiahnya. Apakah worth it, teman-teman? Langsung aja kita buka, teman-teman. Oke. Ya, kita mendapatkan apa ini? Sip kah? Yap, mungkin sip, teman-teman. Dan kita mendapatkan shard ungu, teman-teman, ya. Alright. Dan ini dia, guys, untuk episode kali ini ya, teman-teman. Epic sekali, coy. Gue pikir level-levelnya bakal sulit ya. Ternyata medium demon-nya itu gini doang, anjay. Semudah membalikan telapak kaki, teman-teman, ya. Oke, dan ya mungkin sekian aja untuk video kali ini ya. Buat kalian yang ingin nyobain, cobain aja. Jangan takut, guys. Medium demonnya mudah kok, teman-teman, ya. Gue yakin, guys, ya. Kalian pasti bisa, coy, oke? So, mungkin sekian aja. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. Dan jangan lupa batin klik tombol subscribe di bawah sini, guys, ya, agar channel gue terus berkembang, coy, oke? Oh ya, sebentar. Sebelum itu, gue ingin cek nih, untuk demon gue udah berapa yang gue dapetin, ya.
Nah, sudah 26 dong, mantep gak sih coy? Okay, so thank you guys and see you guys in the next video and bye-bye.